Khabar 13 tahun yang lampau dan pelbagai gelaran orang telah berikan kepada saya, tetapi orang tak faham mengapa saya perlu tampil selepas 13 tahun saya mendiamkan diri. Kerana semua maklum, yang seperti hadirin maklum, kerana surat saya yang bertajuk Perihal Salah Laku Timbalan Perdana Menteri bertarikh 5 Ogos 1997 akhirnya telah membawa kepada kejatuhan Anwar Ibrahim dan akhirnya telah membawa dia ke penjara selama 15 tahun. Begitulah berbisanya surat saya, tetapi apapun, kita sebagai orang Islam, kita balik, ini dia adalah kata Allah SWT. Saya sendiri tak sangka dalam usia 28 tahun ketika itu sesungguhnya surat saya mampu menggoncang senario politik politik tanah air di luar jangkaan saya. Kerana bagi saya, surat yang saya berikan kepada Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri ketika itu, lebih kepada harapan saya sebagai adik kepada Azmin, iaitu timbalan Presiden PKR, untuk dia kembali ke pangkal jalan. Kerana buat makluman, Azmin merupakan anak angkat kepada ayahanda Dr. Mahathir. Jadi malam ini akan saya kupas satu persatu kronologi cerita dari day one sampai ke hari ini, tapi mungkin mengambil masa yang agak panjang dalam 1 jam setengah. Sudi ke dengar? Sudi. Ya. Sebab banyak isu yang telah diputarbelitkan, terutamanya teori konspirasi. Jadi saya rasa malam ni saya lebih prefer dalam keadaan berdialog daripada berceramah, kerana ianya melibatkan pengalaman dan dari hati saya sendiri apa yang berlaku, ya. Jadi saya akan cerita kenapa saya membuat surat, bagaimana saya mengalami satu trauma yang begitu dahsyat. Saya ditangkap polis, saya didera, saya naik turun Bukit Aman selama setahun, saya under house arrest di bawah tahanan rumah selama setahun. Yang ramai orang tak tahu, saya dibaling batu, dimaki, dicarut dan sebagainya. Jadi saya rasa rakyat perlu tahu segala pembohongan Anwar Ibrahim ni. Maaf, saya terpaksa panggil dia satu manusia dajjal kerana mungkin orang tak tahu siapa Anwar. Tapi saya melibatkan kakak ipar saya, abang saya sendiri, bahkan keluarga saya juga begitu rapat dengan Anwar. Jadi saya tahu siapa Anwar Ibrahim. Memang imejnya, Masya Allah, imej seorang Islam yang hebat. Masuk dalam masjid, dia berfirman, dia berkhutbah dan sebagainya, semata-mata untuk menutup kemungkaran segala najis dia, dosa-dosa yang dibuat bagi mengkaburi orang-orang Melayu yang mudah tertipu ketika itu. Jadi sebab itu saya merasa terpanggil, kerana saya rasa tak sanggup lagi. Sebab Anwar ni satu tokoh yang saya kagum satu ketika dulu. Setiap bulan ataupun 2 minggu sekali dia akan datang rumah mak bapak saya makan. Memang hubungan kami begitu akrab, macam sebuah keluarga. Dan kalau dia datang pun, saya tak pernah bersalam dengan dia kerana saya anggap dia satu orang yang alim, ulama. Dan ketika nenek saya meninggal juga, Anwar mengimamkan jenazah. Sampai ke tahap itu, saya keluarga kami mengiktiraf Anwar sebagai orang yang alim ketika itu. Tetapi apabila segala rahsianya terbongkar, bermula dengan pembantu rumah yang bernama Atun. Atun adalah pembantu rumah abang saya, Azmin. Jadi jangan kita ingat pembantu rumah tak dapat menyumbang sesuatu kepada yang baik untuk negara. Jangan kita ingat dia potong bawang, potong cili, tetapi pembantu rumah juga boleh contribute something. Tiba-tiba satu hari kami dikejutkan dengan cerita pembantu rumah kata banyak perlakuan yang tidak senonoh telah berlaku di dalam rumah di antara Anwar Ibrahim dengan kakak ipar saya, Syamsidah Taharin. Memang para hadirin, tepuk air di dulang, pak kata pepatah, ya, terpecik muka sendiri. Tetapi apakan daya saya, kerana Anwar dan Azmin bercita besar untuk merampas negara, untuk menghuruharakan Malaysia. Sebab itu saya merasa terpanggil untuk membetulkan segala yang tidak betul. Kalau saya nak jalan mudah, saya dah ambil berjuta-juta dari Anwar dan Azmin, tetapi saya telah memilih yang sebaliknya. Jadi bila pembantu rumah menyampaikan cerita-cerita tu, saya dan keluarga tak percaya
Mula kami tak ambil pusing dengan cerita-cerita pembantu rumah kerana kami menganggap dia mungkin ada hidden agenda atau dia ada penyakit psikotik dan sebagainya. Kami tak ambil pusing. Tetapi ini dikuatkan lagi hujah bila driver iaitu Azizan bin Abu Bakar yang pernah bekerja dengan Anwar diliwat 17 kali oleh Anwar. Dia tak tahan, dia berhenti, dia join abang saya Azmin. Jadi saya masih ingat bila Azizan datang ke pejabat saya di Danau Kota, Azizan menceritakan benda yang sama. Dia kata, "Mi, tolonglah aku. Aku dah tak tahan lagi makan rezeki haram. Aku dah tak mau aku diliwat lagi. Aku keluar mulut buaya, aku masuk mulut naga. Aku berhenti dari Anwar dengan harapan aku nak rezeki yang halal. Aku dah bertaubat, aku join abang kau. Tapi bila aku join abang kau sekali lagi, aku mendapat rezeki yang haram." Saya kata, "Kenapa Zan? Apa yang kau maksudkan?" Dia kata, "Setiap minggu aku terpaksa bawa kakak ipar kau untuk buat kerja terkutuk dekat kondo Tivoli Villa di Bangsa." Mulanya saya kata, "Zan, kau jangan cakap. Itu abang aku dan dia kakak ipar aku. Kalau korang nak duit, kalau korang ada motif lain, kalau korang nak duit, korang cakap. Tapi jangan buat fitnah." Tetapi apabila dia mampu melakarkan di pelan, dia kata, "Kalau korang tak percaya, tak apa. Kumpul adik-beradik dan saksikan setiap hari Rabu pukul 5:30 petang selepas kabinet meeting." Dia kata, "Aku akan hantar kakak ipar kau kepada Nala Karupan." Kenal tak Nala? Ya. Ya. Tokyo Judy Magnum, ya. Itu merupakan kawan baik kepada Anwar ketika itu. Jadi saya macam tenganglah dengan cerita masa tu kerana bagi saya Anwar, kita tak boleh imagine lah dia jahat masa tu kan. Jadi saya kata, "Tak apa, bagi mengesahkan kesahihan cerita Azizan, dia siap bagi tarikh." Dia kata, "Hari Rabu depan selepas kabinet meeting, kau make sure kau sampai dekat Bangsa pukul 5, sebab in between 5 suku ke 5:30 Nala akan datang ambil Syamsidah. Aku akan turunkan di pintu depan Bangsa Shopping Complex. Engkau kena tunggu dekat pintu belakang Bangsa sebab Nala akan ambil dia." Jadi bagi memastikan kesahihan cerita Azizan, saya bersama abang saya Azman dan ada dua lagi saksi, maksudnya 5, Zamrah kawan saya dan Nurmala bersama saya, sebab nak masuk ke kondo mewah tu kami perlukan stiker. Jadi kebetulan kawan saya bernama Nurmala ada stiker, ada satu unit di dalam kondo mewah tu. Saya terpaksa mendapatkan pertolongan Nurmala untuk masuk. Jadi berlakulah satu tarikh yang saya sukar lupakan, 30 Jun 1997, setahun sebelum Anwar dipecat. Jadi tepat pukul 5:30 petang, saya masih ingat bagaimana kereta Daimler WBV37 yang dipandu oleh Datuk Nala Karupan menyusup masuk ke Bangsa dan Anwar berada di sebelahnya. Dan saya masih ingat dengan begitu jelas, Syamsidah turun daripada kereta yang dipandu oleh Azizan, melompat masuk ke kereta Nala, dan saya sempat merakamkan gambar-gambar masa itu. Saya dah mula start menjerit, tetapi abang saya Azman tenangkan. Dia kata, "Relax, kita tengok apa jadi." Dan kami mengekori dari belakang. Saya masih ingat, saya merakamkan dalam kamera dan kamera video kami. Dan sampai di kondo villa yang tak jauh, mungkin dalam 10 minutes daripada Bangsa, saya tengok macam mana modus operandi mereka begitu licik. Syamsidah turun dulu, after 5 minutes siapa ni, Anwar pula turun, dan Datuk Nala hanya menunggu di dalam kereta. Bayangkan para hadirin, dari pukul 5:30 petang sampai 7:30 maghrib, seorang timbalan Perdana Menteri dengan isteri orang berdua-duaan, di mana Azmin dan di mana Wan Azizah. Ini yang kita pertikaikan. Memang saya akui saya tak nampak apa yang berlaku, tapi saya masih ingat ketika azan melaung-laung, azan maghrib, Syamsidah keluar dengan rambut merebang, dengan lemah longlai, masuk semula ke dalam kereta. Saya begitu marah, saya menjerit-jerit kerana terlampau marah. Tetapi abang saya Azman telah tenangkan saya. Dia kata, "Kita tak boleh serang dia sebab dia timbalan Perdana Menteri. Mungkin kita akan didakwa di bawah fitnah jenayah dan sebagainya." Jadi dia kata, "Why not kita balik, kita bincang adik-beradik apa yang perlu kita lakukan." Dan saya masih ingat, saya hanya menyerang Syamsidah di rumah. Saya maki dia, saya pressure dia untuk mengaku mana dia pergi, apa dia buat dengan Anwar selama 2 jam di dalam kondo tersebut. Tetapi budaya penipu yang diajar oleh Anwar, dia terus nafikan.
Dia kata tidak ada apa yang berlaku, dia hanya pergi shopping. Tapi apabila saya ugut, saya kata saya ada gambar-gambar yang merakamkan bagaimana dia turun dari kereta Audi masuk kepada kereta Nala dan turun di kondo, kemudian diikuti oleh Anwar. Dia agak terperanjat dan dia cuma kata pada saya, none of your business, bukan urusan saya. Okey, saya pun keluar dari rumah dia dengan satu perasaan yang cukup marah. Saya terus ke rumah kakak saya Kak Long dan berbincang, panggil semua adik-beradik. Saya, kami terdiri dari 6 beradik, Azmin nombor 4 dan saya yang bongsu. Jadi kami bincang bagaimana nak menyelamatkan keadaan ni. Sebelum tu saya sempat dapat bukti yang lain kerana diberitahu oleh pembantu rumah setiap malam Anwar akan telefon Syamsida pukul 12 malam, kadang-kadang bergayut 1-2 jam, dan saya juga ada menggunakan khidmat merakamkan perbualan tersebut. Bagaimana satu timbalan Perdana Menteri merenyih-renyih cakap kotor dengan isteri orang. Jadi saya dengan bukti yang ada, saya pergi ke JPJ, saya dapatkan registration card Nala Kalupan menunjukkan WBV Daimler 37 tu adalah kepunyaan Nala Kalupan. Jadi saya kumpulkan semua bukti bersama sijil-sijil saham Syamsida. Buat makluman, setiap kali bila pink form keluar, Anwar selaku Menteri Kewangan akan bagi begitu berjuta-juta saham kepada Syamsida. Dan sebab itu saya cabar Azmin, saya cabar Syamsida, saya cabar Anwar sampai hari ini supaya saman saya, kerana saya menyimpan pay-in slip sijil-sijil asli yang saya dapat curi daripada simpanan mereka. Bukan kerana saya curi nak tunaikan, tetapi bagi saya, saya curi bagi memastikan manusia-manusia munafik ini tidak menjadi pemimpin. Dan inilah senjata yang akan saya gunakan kalau mereka berhasrat untuk menjadi pemimpin. Jadi saya kumpulkan semua bukti, saya fotokopi sijil asli yang ada. Saya mula menulis surat bertajuk Perihal Salah Laku Timbalan Perdana Menteri bertarikh 5 Ogos 1997. Saya masih ingat bagaimana surat saya setebal 22 muka surat telah mengundang satu bala musibah yang besar dalam hidup saya yang saya tak jangka sama sekali dalam usia 28 tahun ketika itu. Tujuan saya menulis surat bukan saya nak menghebahkan kepada satu dunia, tetapi dalam surat itu saya tulis berkali-kali, Datuk Sri tolong selamatkan abang saya Azmin. Tiga perenggan saya tulis, Datuk Sri tolong selamatkan abang saya Azmin. Kalau saya ni berniat jahat, kenapa perlu saya tulis Datuk Sri tolong selamatkan abang saya Azmin? Buat makluman, Azmin merupakan pelajar cemerlang ketika di Amerika, pelajar terbaik Presiden Persatuan Pelajar bagi seluruh pelajar ASEAN di Amerika. Dan dengan keputusan yang begitu dinamik, ia telah membuka mata Ayahanda Mahathir ketika itu. Dia telah menghantar duta Datuk Lim Siew Horn untuk bertemu Azmin buat pertama kali di Chicago, dan berlakulah pertemuan ayah angkat dan anak angkat. Mulai detik ketika itu, Dr. Mahathir telah mengambil Azmin sebagai anak angkat yang begitu dikasihi. Sebab itu ketika Azmin kahwin 8 bulan 8 tahun 88, Dr. Mahathir sanggup datang ke rumah mak bapak saya di Kampung Kelangit meraihkan perkahwinan Azmin yang gilang gemilang seperti perkahwinan anak Perdana Menteri. Sampaikan masa nak meminang Syamsida juga dengan polis rider diarahkan turut serta. Sebab itu saya masukkan gambar-gambar dalam blog saya sebagai bukti. Ini bukan cerita omong kosong. Masa Azmin sakit buang buah pinggang juga, Dr. Mahathir sanggup datang di tawakal memastikan doktor yang terbaik, treatment yang terbaik, ubat yang terbaik. Satu Perdana Menteri boleh lap badan abang saya. Satu Perdana Menteri sanggup suapkan bubur pada Azmin. Beginilah mulianya nilai Ayahanda Mahathir. Tetapi kami sekeluarga merasa malu dan hina dengan perbuatan Azmin hari ini. Maki hamun Dr. Mahathir, sumpah Dr. Mahathir. Bila Dr. Mahathir sakit, apa kata Azmin? Mampus tak nak dimampus. Orang tua nyanyuk, orang tua tersungkur dan sebagainya. Sebab tu 2-3 bulan lepas, saya bagi pihak ibu dan keluarga memohon
ampun kepada Ayahanda Mahathir yang telah banyak berjasa bukan saja kepada keluarga kami tetapi juga pada negara. Jadi mungkin ramai yang tak faham bagaimana Azmin yang menjadi anak angkat tiba-tiba berpaling tadah. Azmin balik je dari US hari ini, besok bekerja dengan Dr. Mahathir sebagai pegawai khas. Dan Azmin telah bekerja dengan begitu gemilang selama 6 bulan. Saya masih ingat bagaimana Azmin pagi, petang, siang, malam memuji dan memuja Ayahanda Mahathir. Tetapi Anwar yang memang homoseksual telah membuka mata. Kerana seperti yang kita maklum, Azmin memang cute, memang jambu, memang handsome. Jadi Anwar dia telah memendam rasa. Dia tengok abang saya, dia dah terkedu. Jadi dia cari akal macam mana nak dapatkan Azmin masa tu, sebab Azmin baru 25 tahun, lebih handsome pada Saiful. Jadi dia fikir-fikir, dia dapat akal temberang dia. Ini cerita benar para adik, ini fakta. Jadi dia dapat akal sebakul dia. Dia kelentong Dr. Mahathir. Dia kata, "Datuk Seri, boleh tak saya pinjam Azmin sekejap je, sebab sekretari saya Datuk Nasaruddin ingin menyambung pelajaran di apa di London." Kerana tak sup kepada Anwar, akhirnya Dr. Mahathir telah meminjamkan Azmin kepada Anwar. Jadi apabila Anwar pinjam Azmin, bermulalah cerita iaitu pucuk dicita ulang mendatang. Dan Azmin telah dirosakkan di awal usia 25 tahun para hadirin. Sebab itu saya menjadi begitu marah, menjadi begitu dendam dengan Anwar. Kerana Azmin seorang abang yang baik, yang taat kepada Allah, yang taat kepada mak bapak, seorang yang cukup berhemah, akhirnya telah dirosakkan oleh Anwar dari semua aspek. Dari segi akhlak, dari segi moral, dari segi akidah, dari segi hala tuju dan sebagainya. Sebab itu apabila saya menulis surat, saya minta Dr. Mahathir ambil semula Azmin bekerja dengan dia dan pecat Anwar dari kabinet ketika itu. Sebab kerana Azmin dah sampai ke satu tahap tak mau dengar lagi cakap keluarga, Azmin memandang kami seperti sampah. Kerana setiap minggu Anwar telah memberi RM500,000, RM300,000, RM100,000. Bayangkan dalam usia 25 tahun Azmin dah mengumpulkan jutaan ringgit. Dan saya masih ingat masa tu dia tiba-tiba dia cakap dengan mak bapak saya, dia kata, "Bah, mak, Min tak mau duduk dengan mak abah lagi. Min nak duduk sendiri. Min baru je beli rumah dekat Bukit Mas, dekat rumah Tun Daim, berharga 1.3 juta. Bayangkan para hadirin, budak 25 tahun dirosakkan dengan duit-duit rasuah. Inilah Anwar Dajjal yang sebenarnya. Jadi Azmin yang putih mata, kerana bila dia kerja dengan Dr. Mahathir, gaji dia cuma RM3,000 lebih, tak lebih dari itu. Tapi bila dia join Anwar, setiap minggu Anwar bagi dia RM100,000. Jadi dia mula lupa pada Ayahanda Mahathir. Dan Anwar telah meracuni fikiran Azmin supaya menentang Dr. Mahathir. Sebab itu Azmin bermati-matian maki hamun carut Dr. Mahathir kerana imbuhan yang telah dilambatkan oleh Anwar. Jadi balik pada surat saya tadi, saya kata, "Datuk Seri, tolong selamatkan Azmin." Kerana nawa itu saya masa itu masih sayangkan abang saya, walaupun saya tahu dia telah terpesong dari landasan. Bagi saya, dia tetap darah daging saya. Saya hendakkan Dr. Mahathir selamatkan saya. Tetapi nasib tidak menyebelahi saya, kerana 2 minggu selepas surat saya ditulis, pada 17 Ogos 1997, saya telah ditangkap polis. Hampir 50 polis datang cekup saya para hadirin. Saya bukan botak Chin, saya bukan Kalimutu, tetapi inilah zalimnya Anwar Ibrahim. Dia menggunakan pihak polis untuk mengugut dan menggertak saya. Dia tak nak kes dia dihebahkan di mahkamah. Dia tidak mahu segala bukti dihujahkan di mahkamah. Jadi dia terpaksa gunakan Rahim Noor selaku ketua polis negara untuk menangkap saya di rumah kawan saya, arwah Dr. Istina di Bukit Bandaraya. Tapi 2 hari sebelum saya ditangkap, saya tak sanggup kelanggit. Dia cukup marah, dia panggil saya naik ke bilik atas. Dia cuba mula mengugut saya. Dia kata, "Kenapa kau tulis surat kat PM?" Saya kata, "Min, maknanya kau tahu bini kau tidur dengan Anwar?"
kata, none of your business. Ini antara aku dengan bos aku. Aku nak kau tarik balik surat ni dan aku nak kau tipu polis. Statement semua kau kena tukar, dia kata. Saya kata, Min, macam mana aku nak tukar? Kalau kita nak lah WBV 37, Azmin suruh saya tukar, mengatakan tak nampak kereta Nala tetapi nampak kereta adik Syamsida Jamil yang bernombor AL14. Tak nampak Nala bawa Syamsida ke kondo, tapi dia suruh tukar, kononnya nampak Syida dibawa oleh Jamil adik dia ke shopping kompleks. Saya kata, Min, saya tak boleh tukar sebab gambar-gambar saya dah bagi pada polis, saya dah bagi pada PM. Macam mana saya nak tukar statement, saya kata. Dan saya tak mau hidup dengan rezeki haram macam ni. Dia kata, kau jangan degil, kau jangan bodoh. Bos aku baik dengan Rahim Noor. Apa masalah kau? Kau ikut je cakap aku. Saya kata, tak mau, Min, tak mau. Dia kata, kau jangan degil. Malam ni kau datang restoran Sri Melayu, bos nak jumpa. Maknanya Anwar nak jumpa. Saya kata, saya tak mau. Saya takkan ubah statement saya. Tapi saya terus diugut oleh Azmin. Apakan daya saya, para hadirin. Masa tu saya berusia 28 tahun. Saya tak ada akses dengan Dr. Mahathir. Saya tak ada kenalan politik. Saya tak mampu mendapatkan pertolongan sesiapa. Jadi dengan perasaan takut, saya gagahkan hati saya pergi ke restoran Sri Melayu. Saya masih ingat dalam bilik VIP dekat restoran Sri Melayu tu, Azmin datang bersama dia punya balaci, iaitu Datuk Seng Chiwa, apa ni, wakil rakyat Kapit Sarawak, yang telah mengumpan satu dayak bernama Baginda untuk mengaku berzinah dengan saya. Inilah game paling kotor yang dimain oleh anjing Anwar Ibrahim. Maaf, saya terpaksa panggil dia anjing sebab perbuatan dia kepada saya dan negara melampaui batas-batas manusia. Dan Azmin datang dengan Seng Chiwa, masa tu saya masih ingat, bawa cash RM100,000. Azmin kata dengan saya, okay, ini token, bos tak dapat datang, tapi bos bagi kau RM100,000 cash. Ini baru token. Dan bos minta kau keluar dalam semua TV 1, 2 dan 3. Bos minta kau menangis, kau buat-buat menangis macam Ustaz Asy'ari Abuya Al-Arkam. Kau mesti menangis, nanti skrip Anwar bagi, dia kata. Kau kata kau fitnah Anwar, kau menyesal, kau diupah oleh Daim dan sebagainya. Saya pandang muka Azmin masa tu, para hadirin. Hancur hati saya. Kerana Azmin yang begitu baik satu masa dulu, yang taat kepada Allah, yang tahu hukum hakam agama, akhirnya telah rosak kerana duit ringgit. Saya kata, Min, sorry, I can't do this. Dia kata, kau jangan degil. I'm giving you 48 hours from now, otherwise you will face the consequences. I kata, apa benda? Kau akan ditahan oleh Rahim Noor di bawah ASA selama 2 tahun. Saya mula bergenang air mata saya. Saya kata, Min, kau lupa Abah seorang guru agama, seorang ustaz. Kenapa kau jadi macam ni, Min? Kau boleh hidup dengan duit lendir, kau boleh hidup dengan duit rasuah, tapi bukan aku, Min. Aku tak mau, saya kata. So dia kata dengan saya, dia begitu berkeras. Dia kata, eh bodoh, aku kata ini token, lepas kau keluar TV kau menangis macam Abuya tu, Anwar akan bagi kau lagi 5 juta. Pasal kau bodoh sangat, kau tak nak ke duit yang banyak kau, tapi dengan syarat kau kena keluar dari Malaysia, kau pergi London, pergi Paris, kau pergi enjoy diri kau. Dan kalau kau nak contract advertising pun, Anwar boleh tambah lagi, dia kata. Saya kata, saya tak mau, Min. Akhirnya Azmin memberi kata dua kepada saya, iaitu 48 jam, sama ada tarik balik atau saya ditangkap. Bagi saya, para hadirin, saya kasihkan bangsa, agama saya, bangsa saya, negara saya. Saya telah memilih untuk ditangkap. Saya pandang wajah abang saya, saya kata, Min, kalau inilah kadar Allah kepada aku, aku terima, Min. Dan saya ingat ia hanyalah gurauan dan ugutan, atau saya tak jangka Azmin dan Anwar benar-benar melakukannya. Tepat 48 jam, saya tengah minum kopi di rumah kawan saya arwah Dr. Ristina. Saya tersentak 6:30 petang, saya nampak satu Black Maria masuk dan beberapa kereta polis telah berhenti di depan rumah arwah Dr. Ristina. Saya menggigil lemah lutut saya. Saya kata, Dok, habis, mati air kali ni, Dok. Dan saya terus berlari dalam rumah kerana ketak Mona Fendi tak. Saya masih ingat, saya intai dari tingkap atas. Saya mula mengira polis masuk 1, 2, 3 dan hampir 50 orang polis
polis yang telah melompat masuk, dan polis mula memakai pembesar suara, "Umi Hafilda, sila serah diri. Umi Hafilda, sila serah diri." Dan inilah yang berlaku. Jiran tetangga keluar dengan ratusan jiran. Orang yang lalu tepi jalan berhenti kereta, motor dan sebagainya, menyaksikan betapa hinanya saya ditangkap seperti seorang penjenayah. Tapi sebelum saya ditangkap, saya sempat menelefon keluarga saya. Saya call Kak Long, Kak Lam. Saya call adik-beradik abang saya, Azman, Azwan, adik-adik beradik yang lain. Saya kata, "Tolong datang rumah Dr. Ristina. Polis dah penuh keliling rumah." Saya kata, "Saya tak tahu apa akan jadi. Mungkin saya tak akan bertemu keluarga lagi. Mungkin saya akan dibunuh. Anything can happen to me." Dan saya sempat menelefon ibu saya, Hajah Cik Tom. Saya sampai menangis terketar-ketar kerana ketakutan yang amat sangat. Saya kata, "Mak, tolong doakan saya selamat." Tapi saya tak cakap mak saya saya nak ditangkap sebab mak saya sakit jantung. Mak saya kata, "Kenapa Mi, kau dalam bahaya ke?" Saya kata, "Tak ada mak, saya sakit perut." Tetapi naluri ibu begitu kuat. Mak saya kata, "Mak tahu kau dalam bahaya. Cakap kau dekat mana sekarang?" Dan saya mematikan fon kerana terlalu sedih perasaan saya. Saya sempat ambil wuduk kerana terlalu takut. Dada saya macam nak pecah. Saya macam nak pitam. Saya tak tahu apa nak buat. Saya ambil wuduk. Saya baca Yasin 3 kali. Minta mohon pertolongan Allah memberikan kekuatan kepada saya. Dan polis terus menerus pecah. Cuba pecahkan rumah banglo Dr. Ristina. Tetapi mungkin dengan berkat Yasin, mujizat Yasin, pintu tak dapat dipecahkan. Bayangkan para hadirin, dari 6:30 petang sampai pukul 11 malam, hampir 5 jam pintu tidak dapat dipecahkan. Segala pemotong besi, kata semuanya dibawa masuk. Pintu tak dapat dipecahkan. Memang pelik bin ajaib. Akhirnya pihak UTK panjat bumbung dan mula memecahkan bumbung. Dan ketika itu saya masih ingat bagaimana pihak UTK mula melompat masuk, mungkin dalam 10-15 orang. Satu trauma yang begitu dahsyat. Dengan topeng hitam, Dr. Ristina bersama 2 anak kecil 5 tahun dan 7 tahun menjerit-jerit ketakutan sampai terkencing-kencing budak-budak ni. Dan begitulah keadaan yang dahsyat. Saya telah ditangkap pada pukul 11:30 malam. Saya telah dibawa turun dengan tangga. Dan kakak-kakak saya menjerit memaki hamun polis. Tetapi mereka juga telah diugut supaya tidak memaki hamun polis. Dan saya masih ingat hanya air mata dalam bayan tangan yang memisahkan kami. Saya pesan kepada Kak Long saya, "Jangan cakap mak bahawa saya telah ditangkap." Saya tiba di Bukit Aman pukul 12 malam. Dari pukul 12 malam sampai ke subuh 7 pagi, tanpa henti saya telah didera seperti penjenayah. Inilah zalimnya Anwar Ibrahim, para hadirin. Orang tak tahu apa yang saya lalui demi menyelamatkan sebuah negara yang tercinta. Tetapi inilah nilai yang harus saya bayar untuk agama saya, bangsa saya dan negara saya, para hadirin. Saya terus berkeras. Saya kata saya tidak mahu sign surat akuan sumpah yang telah didraft oleh Anwar. Begitu jahatnya Anwar, dia siap buat surat akuan sumpah yang bunyinya lebih kurang begini: "Saya, Umi Hafilda, IC number, alamat, mengaku telah memfitnah Timbalan Perdana Menteri. Saya menyesal. Saya ingin tarik balik. Saya telah mendapat upah dari Tun Daim, dari Megat Jonit, dari Tengku Adenan, dari Dato' Aziz Samsudin, dari Rahim Tambici." Begitulah dajalnya Anwar Ibrahim. Dia masukkan semua nama-nama musuh politiknya di dalam surat tersebut bagi mewujudkan satu teori konspirasi telah berlaku, para hadirin. Jadi bila saya baca surat itu, sudah pasti saya tak mau sign kerana ini melibatkan kezaliman kepada orang lain. Saya kata kepada polis, "Sorry, I'm not going to sign." Saya terus didera. Kerusi dihentak depan muka saya. Report 22 pages dibaling kepada muka saya. Saya dicarut, dimaki, dihamun dan sebagainya. Polis kata, "Kau cermin muka kau. Kau siapa nak lawan Timbalan Perdana Menteri? Kau jangan cakap banyak. Kau salin balik surat ni dengan tulisan tangan kau. Kau sign. Kau tidak, aku bawa kau
dekat lokap jalan Travers pun kau tahu nasib kau. Saya terus berkata saya tak mau sign dan saya terus berdegil sampai ke 7 pagi. Begitulah pengalaman yang paling pahit. Setitik makanan tak masuk, setitik air tak masuk dalam tubuh badan saya melebihi 12 jam. Saya menjadi lemah. Pukul 7 pagi, saya telah dibawa ke pejabat saya di Danau Kota Setapak. Saya dimalukan di depan hadirin dekat restoran Mama. Ofis saya di atas. Orang semua bangun, orang tengah minum breakfast, melihat, menyaksikan betapa hinanya saya dibawa turun dari kereta polis macam Mona Fendi saja, para hadirin. Seluruh pejabat saya digeladah, fail dirampas, semua komputer dirampas dan hampir satu jam pejabat saya telah digeladah. Akhirnya saya dibawa semula ke Bukit Aman untuk didera. Sekali lagi polis menggunakan strategi yang paling kotor untuk saya menandatangani surat yang telah didraft oleh Anwar. Saya masih berdegil walaupun dalam keadaan yang begitu lemah, hampir melebihi 24 jam ketika itu. Dan mereka telah menggunakan satu psikologi yang jijik. Pihak polis, dia bawa gari, dia bawa baju panduan. Dia kata pada saya, kau jangan mimpi nak pakai kebaya, kau jangan mimpi nak pakai baju kurung, kau salin baju panduan ni sekarang, kita akan gari jalan Travers, kita akan sumbat kau dengan pelacur, dengan penagih, dan kau akan tahu siapa nasib kau. Kau jangan. Saya terus melawan. Saya kata, kenapa kamu ikut segala arahan Dajjal? Ini bukan negara komunis, ini negara demokrasi. Surat saya perlu disiasat. Kalau saya memfitnah, dakwa saya di bawah fitnah jenayah, dan kalau saya bersalah, saya boleh dipenjarakan 7 tahun. Kenapa belum siasat? Suruh saya tutup dengan cara yang kotor. Saya terus melawan dan akhirnya polis telah menggertak saya, mengambil gari untuk menggari tangan saya, dan akhirnya saya terpaksa akur, para hadirin. Dengan linangan air mata, dengan satu perasaan yang amat sedih, akhirnya saya menulis semula surat yang telah didraft oleh Anwar. Kononnya menggambarkan ianya datang dari hati saya. Berjurai-jurai air mata saya menyalin surat tersebut. Sambil dalam hati saya, saya kata, ya Allah, aku telah dizalimi oleh insan zalim Anwar Ibrahim. Engkau datangkan satu pembalasan yang tidak terpikul olehnya, ya Allah. Saya menulis dengan linangan air mata, para hadirin. Dengan surat tersebut, akhirnya Anwar berlari. Dia telah tipu Dr. Mahathir. Dia kencingkan Dr. Mahathir cukup-cukup. Dia bawa surat saya, dia kata, Datuk Sri, tengok budak perempuan gila. Dia ni sebenarnya dia syok dekat saya. Saya tak layan Datuk Seri, sebab tu dia buat fitnah pada saya. Malam tadi dia mai dekat saya, dia menangis, dia minta maaf. Ini bukti dia, Datuk Seri. Jadi bila Ayahanda Mahathir baca, sudah pasti Ayahanda Mahathir percaya kerana taksubnya Dr. Mahathir kepada Anwar masa tu, terlalu sayangnya Dr. Mahathir kepada Anwar. Jadi bila dia baca, saya Umi Hafilda mengaku telah memfitnah Timbalan Perdana Menteri, saya menyesal, saya ingin tarik balik, saya diupah oleh Tun Daim dan sebagainya, Dr. Mahathir menjadi begitu marah kepada saya. Dan sebab itu, kalau kita masih ingat, sehari selepas saya ditangkap pada 1997, setahun sebelum Anwar dipecat, apa kata Ayahanda Mahathir dalam semua TV 1, 2 dan 3? Kalau boleh, kita minta TV 3 ulang tayang balik. 1997, sehari selepas saya ditangkap, Dr. Mahathir telah membuat press statement. Dia kata, hanya orang bodoh dan gila saja akan percaya Anwar berperangai sedemikian rupa. Ini kata-kata Dr. Mahathir, dan Dr. Mahathir telah membuang surat saya seperti sampah dan menutup kes tersebut kerana menganggap ia satu konspirasi dan fitnah. Dan apa kata Tan Sri Rahim Noor selaku Ketua Polis Negara? Dia kata,
Seorang wanita dan seorang lelaki telah ditangkap, iaitu Umi Hafilda dan Azizan bin Abu Bakar. Dan saya memberi amaran, sesiapa yang menyimpan surat perihal salah laku timbalan Perdana Menteri yang ditulis oleh Umi Hafilda Ali bertarikh 5 Ogos 1947 akan ditahan di bawah ISA selama 2 tahun. Bayangkan para hadirin, betapa bisanya berbisanya surat saya ketika itu. Amat-amat digeruni oleh Anwar. Dia telah menggunakan satu strategi yang paling-paling kotor. Akhirnya kesnya ditutup begitu saja. Tetapi saya yang telah dibebaskan dengan ikat jamin oleh kakak sulung saya Nolia telah ditahan di bawah, mungkin mereka tahan bawah ISA atau akta apa, saya tak sure. Tapi saya dah ditahan di bawah tahanan rumah. Begitu zalimnya Anwar. Saya ingat lepas bebas saya boleh bebas, tapi saya tak boleh berjumpa sesiapa kecuali keluarga. Saya tak boleh buat panggilan telefon. Saya tak boleh jumpa sesiapa untuk menguruskan perniagaan saya. Saya hanya duduk dalam rumah Kak Long saya. Begitulah zalimnya Anwar. Setiap hari Sabtu dia arahkan pihak polis ambil saya. Dia suruh special branch ambil saya, bawa dari satu hotel ke satu hotel. Dalam bilik hotel 7-8 jantan. Saya seorang wanita, cuma tak dirogol saja para hadirin. Inilah zalim binatangnya Anwar Ibrahim. Dia ingin menjadikan saya perempuan psycho, perempuan yang begitu trauma, untuk menutup semangat juang saya. Setiap hari Jumaat saya akan menangis kerana saya takut hari Sabtu saya dia akan angkut oleh pihak polis untuk diletakkan di dalam bilik hotel bersama dengan ramai lelaki. Dan kakak saya yang memberi semangat, dia kata tak apa, kalau kita di pihak yang benar, insyaAllah Allah tolong kita. Dan ibu saya pun bila dia dah tahu saya ditangkap dan sebagainya, ibu saya banyak memberi semangat dan membuatkan solat hajat untuk saya. Dan sesungguhnya para hadirin, doa orang yang teraniaya tiada hijab di antara langit dan bumi. Walaupun doa saya begitu lambat dijawab oleh Allah, akhirnya hampir setahun saya menanti kezaliman Anwar Muris dan dibuang oleh Dr. Mahathir, dikutip semula oleh arwah Datuk Khalid Jeffrey, penulis buku 50 Dalil Mengapa Anwar Tidak Boleh Jadi Perdana Menteri. Inilah kadar Allah di luar jangkaan saya. Tiba-tiba Khalid ambil surat saya, dia masukkan dalam buku yang paling kontroversi ketika itu, yang membawa satu ledakan Hiroshima di luar jangkaan. Dan kesilapan besar yang telah dilakukan oleh Azmin dan Anwar ialah membuat laporan polis. Apabila Azmin dan Anwar membuat laporan polis, Ayahanda Mahathir terdetik di hatinya. Mengapakah surat ini muncul semula selepas ianya diharamkan? Dan bagi memastikan ketelusan dan keadilan diwujudkan, Dr. Mahathir telah mengarahkan Tan Sri Musa Hassan, masa itu belum Tan Sri, belum ketua polis, hanya menjadi pegawai penyiasat SAC2 untuk menyiasat siapa Anwar Ibrahim yang sebenarnya. Syukur Alhamdulillah kita dikurniakan insan seorang polis seperti Musa Hassan yang tidak mudah dirasuah oleh Anwar. Musa, Tan Sri Musa bercerita dengan saya sendiri bagaimana Anwar 3 kali memanggil dia datang ke pejabat. Anwar kata jangan bongkar semua fail dia. Dia minta Musa tutup. Tetapi Musa yang lahir dari keluarga ulama, seorang guru agama yang tersohor, Ustaz Hassan Azahari, tidak mudah menerima sogokan dari Anwar. Musa bawa Al-Quran. Dia kata pada Anwar, Datuk Sri, di dunia saya lepas, tetapi di akhirat saya berjawab. Inilah kata Musa Hassan. Dan Musa terus menyiasat tanpa pengetahuan Anwar. Musa ikut mana Anwar pergi, apa Anwar buat, segala perbualannya dengan pelacur, dengan ejen-ejen Yahudi, dengan Soros, dengan Madeleine Albright, dengan Al Gore, semuanya telah dirakamkan oleh pihak Special Branch. Dan saya juga telah memberi tips kepada Musa untuk meredah rumah Nala Karupan. Jadi bila Musa pergi redah rumah Nala, sesuatu di luar jangkaan, mereka jumpa video
lucah mereka jumpa rahsia-rahsia kerajaan yang telah ditandatangani oleh Dr. Mahathir. Mereka jumpa peluru, mereka jumpa senjata dan pelbagai lagi yang amat menyedihkan hati Ayahanda Mahathir. Dengan semua bukti yang dia dapat, Musa telah bawa berjumpa Dr. Mahathir di Seri Perdana dan memberitahu kepada Dr. M bahawa ini bukan lagi konspirasi, ini bukan lagi pakatan dan sebagainya, tetapi surat Umi Hafildah mempunyai kredibiliti yang cukup tinggi untuk mendakwa Anwar Ibrahim di mahkamah. Dan inilah yang berlaku, para hadirin, dan kita semua maklum Nala Karupan juga telah ditangkap dan dipenjarakan, kalau tak silap saya, selama setahun. Dan dengan segala bukti yang mereka dapat dari rumah Nala Karupan, akhirnya telah membuka hati Dr. Mahathir untuk bertemu saya buat pertama kali di Seri Perdana pada 26 Ogos 1998, seminggu sebelum Anwar dipecat. Pertemuan saya dengan Dr. Mahathir cukup bersejarah, mengambil masa 45 minit pada pukul 11 malam. Di situlah luahan hati saya dapat ditafsirkan di depan Ayahanda Mahathir. Saya masih ingat bagaimana seorang negarawan, seorang khalifah, seorang pemimpin yang hebat mampu mendengar luahan hati rakyat seperti saya. Dr. Mahathir tanya saya soalan pertama yang tak mungkin saya lupa. Dia tanya saya, pasal apa buat surat? Walaupun segala bukti dia dah dapat dari Bukit Aman, tetapi dia ingin menilai saya. Kerana setahun sebelum tu Anwar dah racunkan fikiran dia, kata saya ni psycho, saya ni desperado, saya ni perempuan murahan dan sebagainya. Pelbagai fitnah yang telah dilemparkan oleh Anwar yang membuatkan Dr. Mahathir percaya. Dan saya terus berhujah pada Dr. Mahathir. Dan persoalan seterusnya dari Dr. Mahathir, dia tanya saya, awak nak saya buat apa dengan dia? Saya merasa terharu, para hadirin. Siapalah saya, seorang gadis biasa, tapi seorang negarawan seperti Dr. Mahathir ingin mendengar pendapat saya. Saya kata, Datuk Sri, kalau satu kuasa besar seperti Amerika boleh memecat dan mendakwa Presiden Clinton di mahkamah kerana salah laku seksnya dengan Monica Lewinsky, kenapa you tak berani pecat Anwar Ibrahim? Kenapa you takut sangat dengan this bloody gay? 16 tahun you ditipu, bahkan berjuta rakyat Malaysia ditipu. Kenapa you takut sangat dengan Anwar Ibrahim? Saya kata, Datuk Sri, lihat di luar sana jerubu yang begitu besar, begitu tebal. Ini bukan hutan terbakar. Bapa saya seorang guru agama, tapi saya tak ingat surah apa. Tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah berfirman bunyinya begini, sekiranya kamu menghalalkan kemungkaran seorang pemimpin ketika dia sedang berkuasa, Allah akan mengeluarkan asap tebal dari langit sebagai peringatan. Inilah yang berlaku kepada you, Datuk Sri. You menghalalkan kemungkaran seorang timbalan Perdana Menteri dan dia bakal memimpin negara, seorang yang Nabi tidak mengaku umat. Saya terus mengganyang Ayahanda Mahathir untuk menyedarkan dia. Saya kata, Datuk Sri, kalau hari ini you mati, bukan saya minta you mati, tapi kalau hari ini you mati, you are answerable to Allah SWT kerana you menghalalkan seorang pemimpin yang Nabi tidak mengaku umat. Dan Ayahanda Mahathir begitu terperanjat. Ternyata saya bukan psikotik, ternyata saya bukan desperado dan perempuan murahan yang seperti digambarkan oleh Anwar. Dan Dr. Mahathir terus provok saya. Dia kata, Anwar habak kat saya, you gila kat dia, you sure dekat dia, tiap minggu you duk hantar surat cinta dekat dia. Saya kata, Datuk Sri, kalau betul setiap minggu saya hantar surat cinta, tak usah dua, tak usah tiga, at least you prove to me, satu pun cukup. Kenapa sampai hari ini selepas tahun, Datuk Sri tak dapat membuktikan, Anwar tidak dapat membuktikan yang saya pernah hantar surat cinta? Ini fitnah, Datuk Sri. Saya pernah menganggapnya seperti malaikat hidup, saya menghormatinya, manakan mungkin saya bercinta dengannya. Tetapi apabila setelah saya tahu dia adalah dajjal yang merosakkan abang saya, merosakkan kakak ipar saya, sebab itu saya tulis surat. Na'udzubillah min zalik, para hadirin. Tidak akan saya sama sekali memilih orang main belakang macam Anwar sebagai suami saya, para hadirin. Tidak sama sekali. Dan Dr. Mahathir terus bertanya kepada saya, kalau saya bawa kes ini ke mahkamah, sanggup tak awak jadi saksi?
Saya pandang wajahnya seperti ayah, seperti seorang khalifah yang saya kagumi. Saya kata, Datuk Sri, demi agama saya, bangsa saya dan negara saya, saya sanggup masuk penjara. Dan bergenang air mata ayahanda masa itu memandang saya. Dan kata-kata akhir dari Dr. Mahathir yang saya tak mungkin lupa, dia kata, I'm sorry, I was blind. Saya minta maaf, saya buta sebelum ini. Dan Dr. Mahathir hantar saya sampai ke pintu. Itulah pertemuan yang cukup menyentuh perasaan saya, yang takkan saya lupakan sampai akhir hayat. Dan pertemuan kedua saya dengan Dr. Mahathir berlaku sehari sebelum Anwar dipecat, iaitu pada 1 September 1998, bersama semua para menteri dan menteri-menteri besar pada pukul 8 malam di Seri Perdana. Saya masih ingat bila saya sampai, semua kereta menteri dah penuh dan Tun Daim suruh saya masuk dalam bilik mesyuarat. Dan bila saya masuk, semua para menteri telah berdiri. Inilah kadar Allah, para hadirin. Kalau setahun sebelum tu saya dihina, ditangkap, didera dan sebagainya, naik turun Bukit Aman selama setahun, dibawa ke bilik-bilik hotel dan sebagainya, tiba-tiba apabila darjat kita ingin diangkat oleh Allah, pada satu hari bulan September 1998 saya masuk, semua para menteri telah memberikan standing ovation kepada saya. Saya begitu terharu bila Dr. Mahathir kata, ini adalah Umi Hafilda yang telah tulis surat kepada saya, surat perihal salah laku Anwar. Sesiapa yang tak bersetuju ada boleh tanya dengan Umi sendiri. Itulah pertemuan yang cukup bersejarah dalam hidup saya, para hadirin. Ingin saya lafazkan sebagai seorang Islam, Bismillahirrahmanirrahim, wallahi wabillahi watallahi, sesungguhnya surat yang saya tulis kepada Ayahanda Mahathir tidak pernah ada unsur-unsur konspirasi, dan saya tidak pernah dibayar sesen pun oleh Ayahanda Mahathir atau dalam bentuk tender atau projek sampai ke hari ini. Dan sekiranya saya berbohong, biar Allah laknat saya. Tetapi inilah penipuan yang telah dibuat oleh Anwar Ibrahim, para hadirin. Satu Malaysia dia round, dia kata kononnya teori konspirasi, kononnya saya dan Azizan telah diubah berjuta-juta ringgit. Sedangkan teori konspirasi adalah yang dimainkan oleh Anwar. Dia yang berpakat dengan polis, dia yang berpakat dengan saksi-saksi, dia berpakat dengan saksi palsu dan sebagainya, dengan lawyer penipu dan sebagainya, untuk memutarbelitkan fakta. Tidak ada unsur konspirasi langsung, para hadirin. Ayahanda Mahathir telah mengambil masa yang cukup lama, hampir setahun, untuk mengenal pasti kesahihan surat saya. Setelah semua bukti yang dia dapat dari Bukit Aman, barulah dia buat satu keputusan yang drastik untuk memecat Anwar pada 2 September 1998. Manakan mungkin kita bersekongkol dengan 100 saksi. Tak mungkin, para hadirin. Saksi melibatkan pegawai pengiring, polis, mangsa liwat, pelacur-pelacur yang dilanggan oleh Anwar, saya sehingga melibatkan pembuka master lock Tivoli Villa. Jadi banyak saksi yang muncul dalam kes Anwar. Manakan mungkin kami berpakat, manakan mungkin kami berkonspirasi dalam masa 2 minggu. Tak mungkin, para hadirin. Seperti yang saya katakan tadi, Anwar adalah manusia penipu, putar alam, raja putar alam nombor 1 dalam bumi Malaysia. Jadi jangan percaya, para hadirin. Kalau 10 patah perkataan dia cakap, 15 tu dia pembohong. Dia pusing, dia putar, para hadirin. Sebab tu saya kata, kalau Allahyarham P. Ramlee masih hidup, P. Ramlee akan meraung dan menangis kerana ada orang boleh berlakon lebih baik dari P. Ramlee, para hadirin. Dan ini adalah Anwar Ibrahim. Dia memang hebat. Orang memandang dia sebagai orang yang alim, anak beranak, berimejkan Islam. Sebab tu orang tak percaya apa yang dia buat. Tapi Datuk Nala Karupan tanya dia, dia kenal sangat siapa Anwar. 30 tahun dia jadi kawan baik Anwar. Sebab tu bila Nala ugut dengan perkataan Dayus, Nala ugut akan dedahkan segala video yang lebih dahsyat daripada apa yang kita tengok. Anwar dengan Azmin tak berani saman, para hadirin.
hadirin. Jadi kita nilaikan, kenapa Anwar begitu takut dengan saya dan Nala? Kenapa? Orang lain cakap dia saman sampai beratus-ratus juta, tetapi saya maki Anwar cukup-cukup di dalam blog saya, di dalam ceramah saya, tapi Anwar tak berani saman. Kenapa para hadirin? Kalau bukan saya memegang segala bukti yang lebih dahsyat yang akan saya telanjangkan Anwar Ibrahim di dalam mahkamah nanti, para hadirin. Jadi jangan kita tertipu, jangan kita terpedaya. Anwar memang hebat berpidato. Kalau dia berpidato, burung yang terbang juga akan berhenti, para hadirin. Ini kelebihan yang Allah bagi, tetapi dia telah salah gunakan, para hadirin. Kalau dia jumpa semua orang Melayu, dia kutuk India dan China. Kalau dia jumpa orang India dan China, dia tukar pula cakap. Apa kata dia? Anak mutu, anak saya, anak acong, anak saya, anak Syamsida, anak saya. Oh, silap ya. Ini putar alam dia, para hadirin. Jadi jangan percaya. Dia memang hebat. Kalau dia jumpa banyak orang Kristian pula, apa kata dia? Allah is meant for the Christian. Allah is meant for the Buddhism. Allah is meant for the Chinese. Kepala otak dia. Siapa moyang mana ajar dia? Allah untuk orang Kristian, betul tak? Allah hanya hak mutlak orang Islam boleh pakai. Takkan Cina kata Tuhan dia Allah, takkan orang Buddha. Tetapi inilah Anwar. Sebab tu Mufti Perak mengklasifikasikan Anwar ini sebagai telah murtad, para hadirin. Tidak keterlaluan. Ketika Lina Joy murtad dari Islam masuk Kristian, apa kata Anwar di dalam CNN? Anwar kata that is her right. Kepala otak kau, Anwar. Macam mana kita nak menghalalkan orang Islam mudah-mudah masuk Kristian? Orang macam ni patut dipancung, dibunuh hidup-hidup, para hadirin. Dia dah putar belitkan Islam, memecahkan ummah. Dia adalah pengkhianat negara. Dan buat makluman, dia adalah ejen Yahudi. Dia adalah boneka Yahudi. Kenapa saya berani berkata demikian? Kalau kita masih ingat bila dia dipecat, siapa yang turun? Iaitu Madeleine Albright, setiausaha negara Amerika. Al Gore naik presiden juga turun. 7 kongres juga turun. Mengapa orang-orang besar, orang-orang gergasi Amerika begitu berminat dengan insan kecil seperti Anwar dari bumi Malaysia yang kecil? Kalau bukan dia adalah barwa dan ejen Yahudi, para hadirin. Betul tak? Betul. Jadi nilaikan, para hadirin. Tetapi orang Melayu terutamanya di Semenanjung mudah diperbodohkan dengan game kotor sandiwara Anwar ini, para hadirin. Kerana semata-mata dia pandai berhujah dan bercakap. Dan kita masih ingat bagaimana Madeleine Albright mengugut Dr. Mahathir ketika itu. Dia ingin mengadakan sekatan ekonomi sekiranya Anwar tidak dibebaskan. Tapi syukur kita telah dikurniakan dengan seorang negarawan seperti Mahathir yang tidak mudah tunduk kepada Yahudi ketika itu, para hadirin. Inilah nilai yang ada pada pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Kita tidak mudah dibeli, tidak mudah diperkotak-katikkan. Hanya dengan satu ayat power, Dr. Mahathir mampu menghalau Madeleine Albright balik, mampu menghalau Al Gore dan 7 kongres balik. Apa kata ayahanda Mahathir? Hanya dengan satu ayat power. How I wish to meet up with Monica Lewinsky. Membawa satu ugutan yang halus, sindiran yang tajam, yang membawa maksud bagaimana saya berhasrat bertemu Monica, yang membawa maksud sekiranya kau boleh pecat presiden kau kerana salah laku seks dengan Monica, boleh memecat timbalan Perdana Menteri aku, para hadirin. Begitulah bijaknya Dr. Mahathir. Dia hanya pakai ayat yang mudah tetapi dalam maksudnya. Akhirnya Madeleine Albright balik begitu saja. Bayangkan kalau Malaysia diperintah oleh Nik Aziz ketika itu, apa akan jadi? Adakah Nik Aziz berani melawan Madeleine Albright?
Tidak, saya tidak fikir kerana Madeleine Albright, wanita Yahudi yang begitu garang, paling tinggi pun Nick Aziz berani kata natemu. Dan saya tak fikir Nick Aziz berani lawan orang yang hebat, orang yang gagah seperti Amerika. Tetapi alhamdulillah, bumi Malaysia ini mungkin berkat doa para ulama, doa berkat Persatuan India Muslim yang kita tahu memang diorang punya amalan itu begitu kuat, masih bumi Malaysia ini dalam lindungan Allah SWT. Walaupun kadang-kadang kita ditimpa ujian dan dugaan yang berat, tetapi penghujungnya kita selalu selamat, para hadirin. Dan inilah yang berlaku. Bagi saya, Anwar ini adalah, sebab tu saya susah nak sebut Datuk Seri kerana saya rasa memang tak layak. Sebab itu saya nak mencadangkan kepada Majlis Raja-Raja, jangan bagi gelaran Datuk Seri, ditarik balik semua gelaran Datuk Seri kepada Anwar. Kerana saya masih ingat kata-kata Azmin kepada arwah bapa saya. Dia kata, "Bah, kalau kita dapat rampas kerajaan, kita akan halau semua raja-raja ni keluar daripada Malaysia. Kita akan announce sebagai republik. Anwar akan jadi presiden dan Min akan jadi Perdana Menteri yang termuda dalam Malaysia." Begitu besar cita-cita mereka, para hadirin. Tetapi saya sebagai adik, sikit pun saya tak merasa bangga kerana cara yang mereka nak buat adalah cara yang paling kotor, para hadirin. Mereka adalah pengamal rasuah yang paling dahsyat. Kalau kita masih ingat, kenapa Timbalan Gawno Datuk Murad masuk penjara? Masihkah kita ingat dengan kes Timbalan Gawno masuk penjara? Bagaimana Anwar mengarahkan Datuk Murad memindahkan 3 bilion, bukan million, 3 bilion kepada 20 master account, iaitu kroni-kroninya, suku sakatnya dan kekasih awal dan akhirnya Syamsidah Taharin, para hadirin. Bagaimana 200 juta dipindahkan, 100 juta dipindahkan, 50 juta dan sebagainya yang membawa total 3 bilion. Akhirnya Datuk Murad menjadi mencatat sejarah negara. Inilah pertama kali Timbalan Gawno merengkuk di dalam penjara kerana telah melakukan pecah amanah kerana arahan Timbalan Perdana Menteri. Masa dia jadi Menteri Kewangan, semua keluarga dia dikayakan. Bapa dia dulu Pak Ibrahim kerja apa? Kerja cuci darah, cuci nanah dekat hospital. Tapi bila dia jadi Menteri Kewangan, dia lantik bapa dia jadi Chairman IOI, memegang saham berjuta-juta. Dia lantik Pak Ibrahim, bapa mentua dia, jadi Chairman SAAG. Dia lantik adik-beradik dia Marzuki jadi Director Innovest. Dia lantik Rani, Muqtaz, lagi siapa? Semua adik-beradik dia memegang jawatan dalam public listed company, memegang saham berjuta-juta ringgit. Tapi dia kelentong satu Malaysia. Dia kata kononnya dia tak makan duit rasuah. Bagi saya, Anwar Ibrahim adalah bapa segala rasuah dalam bumi Malaysia ini, para hadirin. Sebab tu kita jangan percaya semata-mata dengan kata-kata indah dia. Dia round satu Malaysia, apa dia kata? Dia siap jual nama Allah. Dia kata syukur kepada Allah SWT. Selama 8 tahun saya menjadi Menteri Kewangan, satu sen pun saya tak ambil. Kepala otak dia, satu sen memang dia tak ambil, tak ada nilai. Betul tak? Tapi 10 bilion dia sapu, para hadirin. Dia sapu. Kalau tidak, masakan 13 tahun dia dengan Azmin tak kerja, duit macam sungai, macam laut. Kita tak kerja sebulan pun, siapa nak bagi makan? Siapa nak bayar rumah? Siapa nak bayar kita? Tapi kita tengok Anwar dah dipenjara 6 tahun, keluar penjara terus beli rumah bernilai 7 juta di Segambut, bayar tunai. Mana datang duit? Pergi rumah lavish, perkakas semua diimport, rumah dibayar tunai. Saya sebagai adik Azmin, saya tahu betapa mewahnya Azmin. Kereta mewah,
rumah bergelimpangan depan rumah, tapi pergi ceramah bawa Volkswagen yang nak pecah tu. Kadang-kadang bawa perdana buruk sampai di Sarawak dia boleh kencingkan lagi orang Sarawak. Dia kata saya hidup dalam kedai Irfan di Semenanjung, dia tipu. Dia kata saya sewa rumah pun dah 3-4 bulan tak bayar, tapi rumah dia dekat Jalan Cincin Moy itu harga 8 juta. Para hadirin, dia cukup budaya penipu ni memang hebat Anwar. Dia tipu, dia tipu punya rakyat. Sedangkan cuba cek dengan immigration, berapa kali dia keluar masuk luar negara. Satu bulan berapa kali dia pergi Paris, pergi Dubai, pergi London, macam pergi cokek. Kalau dia dair, macam mana boleh holiday di Paris, di London dan sebagainya, betul tak? Duduk presidential suite, naik kapal terbang kelas pertama, hidup tak payah kerja, duduk kelentong orang satu Malaysia. Saya adik, saya tahu masa dia nak jatuhkan arwah Tun Ghaffar, Azmin kumpul duit dekat rumah bawah tanah macam susun tin biskut. Buka duit, buka duit, buka duit. Beratus juta dia mereka gunakan untuk menjatuhkan arwah Tun Ghaffar. Panggil semua ketua-ketua bahagian cawangan bagi 100 ribu, 50 ribu. Sebenarnya budaya rasuah ini, inilah yang dibawa masih bawa masuk oleh Anwar. Dialah yang mengotorkan UMNO. Kalau UMNO tu begitu kotor dan keji, kenapa dia tunggu 16 tahun di dalam UMNO? Betul tak? Kenapa dia tak perbetulkan dari dalam? Dia kata sekarang UMNO begitu kotor dan keji, sedangkan dia yang mengotorkan dan dia mengharapkan Najib membersihkan. Ini tidak adil bagi Najib. Susah Najib nak membersihkan tahi-tahi yang telah dibuat oleh Anwar begitu lama dekatnya, para hadirin. Sebab itulah saya memanggil PKR ini adalah parti kencing rakyat, para hadirin. Sorry lah, maaf bahasa tu mungkin kasar dan kesat, tetapi orang jahat macam ni kita kena. Sebab tu saya percaya pada English proverb, sometimes you have to be cruel in order to be kind. Betul tak? Orang jahat, kalau kita berdiplomasi, Datuk Seri tak jadi. Kita panggil dia setan pendajal je, baru dia sedar keuntung. Sebab tu saya selalu dalam ceramah saya kata, cukup-cukuplah 29 tahun kita kena kencing dengan Anwar, 16 tahun dalam kabinet, 6 tahun dalam penjara, siap pakai wheelchair, pakai apa yang dekat tengkuk tu, macam nak mampus. Tiap kali pergi ceramah, pergi mahkamah, siap dengan wheelchair, dengan collar neck dipanggil tu. Tapi bila keluar penjara, sehat, boleh tibai Saiful lagi berapa kali kan. Kita pun heran, inilah penipu besar, para hadirin. Maaf bahasa saya mungkin kesat, tapi ini sebab tertutup dan saya harap semua faham kan. We are mature enough tu ni. And then 7 tahun di luar penjara, total 29 tahun dia kencingkan kita. Sebab tu saya minta ke mana-mana saya pergi, kali ni election kita ramai-ramai kita kencingkan pula Anwar Ibrahim, para hadirin. Cukup-cukuplah apa yang dia dah buat dekat negara. Saya kesian dengan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir telah melakukan sesuatu yang terhebat untuk negara ini. 22 tahun dia majukan Malaysia, dia letakkan Malaysia di persada dunia, tapi Anwar hancurkan dalam sekelip mata. Inilah dajjal yang tak mengenang budi. Masa dia bangsat, masa dia merempat di zaman reformasi, masa dia jadi student, dia dipenjarakan. Siapa yang lepaskan dia? Dr. Mahathir lepaskan dia, ambil dia jadi timbalan menteri. Tak sedar keuntung. Dulu masa zaman reformasi pelajar dia, dia ludah bendera UMNO, dia pijak bendera UMNO, dia bakar bendera UMNO. Bila Dr. Mahathir bagi jawatan, dia jilat, dia lambung Dr. Mahathir, dia puji Dr. Mahathir. Kalau kita masih ingat 31 Ogos sebelum dia dipecat, sehari, bukan setahun, sehari sebelum dia dipecat Hari Merdeka, dia turun je pentas. Orang tanya dia, mungkinkah dia dipecat sebab wartawan dah dapat hidu? Dia kata apa? Oh, saya berdiri teguh di belakang kepimpinan
dengan Dr. Sri Mahathir bin Mohamad. Memang kita tahu dia suka diikat belakang sebab dia suka main belakang. Tapi inilah kata-kata Anwar, saya berdiri teguh di belakang kepimpinan Dr. M. Bagi saya, nak hoda saya hanya satu, ketua saya hanya satu, iaitu Dr. Mahathir. Tapi selang tak sampai 48 jam, 1 September saya dipanggil, 2 September dia dipecat. Apa kata dia? Maha Firaun, maha zalim, mamak penipu, diktator. Tak kemarah Persatuan Muslim. Apa ingat mamak tak terror ke? Tak? Mamak-mamak ni saya bukan nak puji, bukan, tapi pengalaman saya, saya bila bercampur dengan Persatuan Indian Muslim, ada juga kenalan-kenalan saya, saya lihat akhlak mereka, iman mereka kadang-kadang lebih kuat, lebih sejati daripada orang Melayu di luar sana, para hadirin. Jadi jangan hina golongan mamak ini. Sebab itu bila diorang panggil Dr. Mahathir mamak, saya kata what's wrong with mamak? Kan, kalau betul sekali pun dia mamak, tapi dia telah buat satu performance, satu kepimpinan yang begitu hebat. Dia adalah orang Islam, yang penting Islam. Betul tak? Betul. Tak kira lah dia Cina Muslim ke, India Muslim ke, whatever. Tapi dia adalah mewakili umat Islam seluruh dunia. Dia telah melakukan sesuatu yang hebat untuk agama, bangsa dan negara dia. Mengapa dia perlu dihina sebegitu rupa? Tapi inilah Dajjal Anwar Ibrahim. Dia buat semua huhara semata-mata nak menutup kemungkaran dia.